Ya pemirsa, keputusan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan BPJS mendapat sorotan tajam dari kalangan ulama di arena Muktamar NU di Kota Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, memastikan bahwa fatwa MUI tersebut akan dikaji di dalam Muktamar. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj hari ini meninjau lokasi Muktamar di alun-alun Kota Jombang, Jawa Timur. Said Aqil merasa senang karena seluruh persiapan muktamar kini telah sempurna dan kini hanya tinggal menunggu pelaksanaannya saja. Sementara itu, terkait fatwa haram BPJS yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ketua Umum PBNU menyatakan seharusnya tidak sampai ke tingkat haram, bisa makruh, mubah, atau subhat. Fatwa MUI tersebut menurut Said Aqil akan dibahas dan dikaji di dalam muktamar. Fatwa haram BPJS ini seperti apa tanggapannya, Pak? Nanti akan dibahas. Kalau NU kan fleksibel, tidak satu hukum, biasanya ada beberapa pilihan. Ya, fleksibel. Minimal subhat, maksimal. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus memberitakan.